Jessica Iskandar tak jadi bangkrut kini pamer beli tanah. Jessica Iskandar kini tak jadi bangkrut. Jedar dan sang suami Vincent Verhaeghe kini kepergok beli tanah demi masa depan sang anak. Beberapa waktu lalu, nama Jessica Iskandar tengah ramai diperbincangkan publik. Hal ini dikarenakan wanita yang akrab disapa Jedar itu baru saja terkena penipuan. Bahkan, Jedar harus kehilangan 11 mobil dengan total kerugian mencapai 10 miliar rupiah. Sempat dikabarkan bangkrut, baru-baru ini Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe kepergok beli tanah. Dalam unggahannya, Jessica Iskandar membagikan momen saat sedang bersama sang suami, Vincent Verhaeghe. Pada foto tersebut, Jedar dan Vincent Verhaeghe tengah berada di sebuah pekarangan kosong yang ditumbuji banyak pepohonan. Usut punya usut, ia ternyata baru saja membeli sebuah tanah batu demi masa depan anak-anaknya.